Teman-teman, hari ini setelah kami selesai kunjungan di Sui Mau Dao Pagoda, kami pindah ke Kambawzathardi Palace di Bago. Yang kami akan lihat hanya merupakan sisa-sisa dari istana Kambawzathardi tersebut. Kambawzathardi Palace ini adalah istana yang dibangun pada tahun 1556 oleh Raja Bajin Naung, yaitu Raja dari Bago, dan terdiri dari 76 apartemen dan hall atau aula yang besar. Sayangnya istana ini dibakar pada tahun 1599 dan dibangun kembali pada tahun 1990, selesai pada tahun 1992. Ini adalah sisa-sisa dari tiang-tiang kayu jati dari istana yang dibakar tersebut. Tempat yang kita berada sekarang adalah ruangan aula yang besar, the Great Audience Hall dari Palace tersebut. Sekarang ini kita tidak bisa lihat lagi perabot-perabot asli dan barang-barang pribadi yang pernah digunakan oleh para keluarga kerajaan, karena sebagian besar sudah hilang ketika istana tersebut dijarah dan dihancurkan pada tahun 1599. Ini beberapa foto gambar dari situasi istana pada waktu itu. Antara lain, upacara penobatan Raja Myanmar. Jenis pakaian kerajaan. Tiga raja yang bersejarah di Myanmar. 1. King Anaurata. 2. King Bayin Naung. 3. King Alaung Mintaya. Ini adalah kursi raja. Ini hanya merupakan replika dari kereta kencana raja. Tempayan ini adalah produksi mereka yang menurut info yang tertulis, tempayan ini diekspor ke banyak negara, termasuk juga ke Indonesia. Berakhirlah sudah kunjungan kami di istana Kambawzathardi ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Jangan lupa ya, kalau senang
harap di subscribe dan jangan lupa diberi tanda like atau tanda jempol manis. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu selama perjalanan kami, sehingga kami dapat menikmati tamasya yang indah ini di Yangon, Myanmar. Terima kasih.